Fuji yang kini sibuk bekerja, ia tetap perhatian dan menyayangi keponakannya yakni Galaskai Andriansyah. Sebelum Fuji berangkat bekerja, ia mengajak Gala pelukan, bercanda dan menghiburnya. Gala menjadi periang, ceria dan selalu aktif serta pintar karena dalam hari-harinya ia selalu diliputi oleh kebahagiaan serta penuh canda dan tawa karena berada di lingkungan yang sangat positif dan baik.